Hi guys, welcome to my YouTube channel. Guys, video kali ini aku mau review makanan dari Ricis nih guys. Ini seperti ayam KFC juga guys. Modelnya kayak gitu ayamnya, tapi di sini ada level-levelan pedasnya, ada dari level 1 ke level 5 guys. Nah, aku pesen ini yang ada yang level 5-nya sama yang level 1. Jadi aku mau nyobain level 5-nya tuh pedasnya kayak apa, terus level 1-nya juga kayak gimana gitu ya guys ya. Terus ini aku yang, kalau nggak salah ini yang level pedasnya nih aku dapat es krim guys. Dapat es krim, terus ini ada saus keju. Nih, saus keju guys. Aku dapat 2. Nah, ini aku melihat isinya ya guys ya. Kayak gimana sih, aku penasaran banget. Soalnya ini heboh banget nih. Ricis nih guys. Coba ya. Tuh. Nah, Ricis tuh. Aku ini level 5-nya ya tadi nih ya. Ini level 5 nih guys, tuh ada. Ada tertulis tuh, level 5 nih. Nih. Aku mau minum susu full creamnya aja ya guys, nggak pakai es nih. Sambil apa ya? Ini kok pedes banget katanya. Tuh guys. Begini banget deh. Ada nasinya tuh. Ini harusnya nih aku pakai piring biar kalian lihat ya guys ya. Kayak apa sih ayamnya gitu guys. Aku harusnya pakai piring nih guys. Biar kalian lihat. Ada deh, aku ambil piring dulu deh. Nih guys. Guys, aku nggak jadi ambil piring ah. Soalnya apa? Kan belinya ada tempatnya nih guys. Jadi kalau makan dipindahin lagi ke piring nggak seru. Jadi aku makan biar gini aja deh. Soalnya kalau kita beli makanan ada tempatnya ya, kita makan yang di tempat inilah guys. Jadi seru kan, asik gitu. Kalau kita makan ambil piring sendiri, nanti sepertinya kita masak sendiri. Ini kan aku pesan ya. Ini aku pesan lewat Gojek nih guys. Terus aku, iya aku pengen Ricis ya. Gimana aku pengen, rasanya tuh aku dari dulu pengen, tapi belum pernah beli. Ini baru kali ini nih aku beli nih guys. Apalagi katanya level 5-nya pedes banget nih. Gimana ya guys? Ini aku mau siram keju nih guys. Nih. Lihat nih guys, siram keju nih. Tuh kan, ini siram keju nih guys. Kejunya nih guys, netes nih. Netes. Tuh, aku tetesin di atasnya. Nanti tinggal aku mau colek-colek ya guys tuh. Jadi aku mau colek-colek aja deh. Ih, ini ya pedesnya kayak gimana ya guys ya. Penasaran aku. Kayak apa ya pedesnya guys ya. Meow.
Cuma pedes. Baru nempel aja di lidah udah terasa pedesnya, guys. Ini apa yang banyak, pedes banget, guys. Bagi yang gak suka pedes, jangan coba-coba pesan level 5 deh. Kasian nanti. Pedes, pedes. Emang pedes banget. Guys, pedes guys. Nih, saus kejunya juga enak banget guys. Dari kemarin tuh menantu aku ngingetin aku, katanya enak. Aku nggak pernah beli sih, belinya di KFC terus. Katanya bener guys, enak banget. Nih, pedes, pedes. Kejunya terasa enak banget. Nih. Kalau nasi, aku pakai tangan guys, biar lebih nikmatnya tuh terasa banget. Ini rambut aku nih, aku lupa ngucir guys. Aku udah agak kepanjangan nih rambut aku. Nanti aku mau potong lagi. Enak banget nih guys. Bener. Aku udah baca bismillah loh guys. Aku bismillah gitu ya. Enak. Pedes. Pedes gila guys. Pedes gila banget. Enak guys, terasa banget. Aku jadi ladok makan ini guys. Jatuh. Dari mana ya? Busuk nih. Nih guys, lihat nih. Enaknya banget ya. Pedes. Perutku gak bersahabat guys. Apa bukan perut, ulu hati. Karena kan aku punya penyakit emah. Udah kronis guys, aku pernah penyakit emah. Kronis banget. Makanya aku begitu makan pedas banget tuh udah terasa. Terasa banget di ulu hatiku. Padahal aku kuat tuh, aku makan pedas tuh kuat. Tapi ulu hatinya enggak. Enggak kuat. Enak guys. Enak banget. Ini sambal pakai apa sih pedesnya? Tuh. Pedesnya bukan hanya sekedar di bibir mulut ya guys, tapi ke kepala lu guys, ke otak itu teng. Udah gitu ditambah sama kejunya guys. Kejunya lumer enak banget ya di mulut. Dua-dua tangan ikut guys. Dua tangan. Pedesnya apa ini, pedes banget ya. Pedesnya. Sambelnya. Lihat guys air mataku tuh. Saking pedesnya guys. Nih lihat nih. Sambelnya. Pedes guys. Pedes.
Pedes. Level 5 nih guys. Pedes banget level 5. Pedes sekali. Aku kalau pedes gara-gara kepala guys. Keringetan soalnya kepalanya. Gimana nih aku menerusin nih? Aku bagi keju aja deh. Aku gak berani itu sambalnya lagi. Mudah-mudahan bersahabat, ulah hatiku bersahabat dengan sambal ini. Kalau yang ini nggak begitu pedas guys, ini level 1 ini. Nggak ada bol. Kentang bol nih. Pedasnya. Bener deh guys, pokoknya pedas banget ya. Pedas banget deh guys. Aku yang suka sambel aja kepedesan guys. Yang suka sambel aja aku gak kuat nih guys kayak gini nih. Aku so nantang guys, padahal pedasnya sampai aku nggak bisa melek tadi guys, saking penuh air mata nih. Ini belum kulap semua nih, masih ngembeng nih. Aku nggak bisa ngeliat ke depan guys, buram gimana ya. Aku mau batuk guys, sama pedesnya, sama mau batuk. Aduh. Pedesnya kok bisa ke otak-otak segala ya guys ya, ke kepala. Apa nih yang dibuat ya guys, sambelnya ya guys. Teng-teng kepalanya. Ini kalau yang darah tinggi kumat nih. Pedes banget. I believe I can fly.
Sumpah guys, pedes banget, gak kaleng-kaleng guys. Pedesnya bener pedes. Guys, aduh mana ya, tisu lagi, kamu tisu, aduh rambutku akhirnya aku ikat tadi, tuh guys. Ada yang meleleh nggak ya guys? Itu aku, pensil alis aku di bawah mata tuh. Katanya susu bisa ngobatin pedes nih guys. Coba aku minum susunya ya guys ya. Ini pedesnya dari apa ya guys ya? Aduh nih, keterlaluan banget pedesnya. Sampai teng ke kepala guys. Pedesnya panjang lagi. Gila guys, gila guys. Ini kok ada es krim. Aku nggak ngelap-ngelap lah. Tapi kalau esnya enakan McD, enakan KFC kalau esnya. Nah, ini enak banget nih sambelnya. Ayam juga enak banget nih. Aku suka ayam, sambelnya juga enak banget, kejunya juga enak banget. Masih pedesnya masih terasa guys. Satu jadi nggak aku makan guys, karena saking pedesnya jadi udah perutku sudah cukup. Masih pedesnya masih panjang guys di lidah tuh. Udah sore nih guys, aku ini makan siang tapi sore. Makan siang tuh terlambat, tapi kalau aku makan sekarang nih guys, aku malam nggak makan lagi. Ini aja aku makan kayak gini aja badan aku udah ngembang.
udah perasaan kayak udah ya. Iya, aku kayak perasaan gemuk banget gitu guys, karena perut aku pun begah gitu kan. Susah guys untuk diet kalau nggak bulan puasa guys ya. Aku tuh nggak bisa kalau nggak makan. Tapi sebenarnya aku makan juga bisa ngontrol guys. Nggak dalam sehari tuh aku nggak tiga kali banget gitu. Tadi aku makan pagi. Nah ini aku udah sore, udah 4:30 nih guys. Aku baru makan lagi. Dan malamnya aku nggak makan lagi. Jadi ini aja udah. Guys, udah deh. Aku sudahi dulu ya guys ya videonya. Makasih banget yang udah bantu subscribe, like, dan komennya. Juga jangan lupa share ya guys ya. Dan bagi yang baru gabung, bantu di subscribe juga dong, like dan komennya. Juga share juga ya guys ya. Makasih banget udah nonton video aku. Love you all, bye. Sampai ketemu di next video. Oh ya guys, aku kan punya channel satu lagi tuh, Mayumi Vlog. Nah guys, setiap jam 11 malam aku ada live meramal. Bagi kalian yang mau meramal, datang ya, merapat ke channel aku Mayumi Vlog. Kalian bisa diramal, aku bisa baca nasib kalian, kehidupan, cinta, uang, pokoknya segala sesuatunya, segala macam-macam deh guys. Ya ini sih hanya seru-seruan aja. Kebenarannya Allah yang punya. Tapi asik juga lu, seru. Ya, mampir ya ke channel aku yang satu lagi, Mayumi Vlog. Oke, makasih. Love you all. Bye.